Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Rivinaldo Channel. Oke guys, kali ini aku mau kulineran dulu karena lama sekali aku tuh nggak kulineran guys ya. Tapi kulineran kali ini nggak mewah karena ini tempatnya ada di tengah-tengah pasar ya. Itu di belakang ada toko emas dan di sana ada jalan raya ya. Jadi ini aku mau kulineran mie ayam ya teman-teman. Ini ramai juga, jadi kita penasaran ingin nyobain mie ayam yang di sini guys ya. Kira-kira enak apa enggak? Ini baru pertama kali juga. Karena penasaran kira-kira bagaimana rasanya. Mantap. Ini juga lagi mendung guys. Dan lumayan padat di pasar Rogo Jambi. Full ini pelanggannya. Ayo kita nyari tempat duduk dulu. Ini full dan harganya mulai 6.000 itu ya teman-teman. Minumannya 3.000, air putih gratis, bakso 10.000, mie ayam ceker, sayap kepala 8.000. Oke. Jadi murah meriah sekali guys. Ini lokasinya ada di pinggir pasar ya. Jadi sangat cocok karena ini mendung. Jadi kita nikmatin untuk mukbang kulineran dulu guys. Sahdu ini. Mami mau pesan apa? Ini pokoknya. Ini gini pesan. Saya. Aku kepala. Mami. Kepala ceker. Mami ceker. Wis di belakang mami gua no kesenangan ibu. Kenapa ya kok cewek tuh mesti suka perhiasan? Apa alasannya sayang? Investasi masa depannya cerah. Oh, jadi untuk investasi itu kalau versinya istriku ini guys. Berarti yang lain nggak cerah berarti ya? Kalau investasi yang lain nggak cerah? Cerah, kayak investasi lampu kan cerah. Lampu. Masuk, masuk. Alhamdulillah, udah ada jadi bocornya. Nah, ini dia akhirnya datang guys. Baik, kok mami dua? Hah? Oh, jadi satu pasang ya. Kalau kepala cuma satu guys, gak mungkin ayam kepalanya dua. Masuk, masuk. Coba sayang, cicipin sayang. Wah, ini lihat teksturnya guys. Masih kebul-kebul. Biasa ya, kalau kita nyobain makanan tanpa bumbu dulu. Bakso atau mie ayam. Kita murni, cobain dulu. Enak. Seger. Kok seger? Enak kecut-kecut ya. Ada jeruk ya dah. Cuka paling. Cuka. Nah, langsung saja ya. Aku juga mau cobain, penasaran. Karena istriku kalau suruh nge-review itu dia tuh nggak pati jelas guys. Hati-hati maskeriku loh mami. Masalah sampai lali ya. Oke, cobain dulu guys ini. Ayamnya juga lumayan besar. Sekarang giliran aku ya. Sayang, kita cobain kuahnya dulu guys. Pedede. Enak, enak. Ayamnya banyak. Ya, ayamnya juga banyak di sini. Kita cobain mie-nya dulu guys. Oh, masih panas. Datang ya asap ya teman-teman.
kuliner jalanan. Mana ada nih? Oke, kita cobain, kita pikirkan dulu ya. Aku mau jadi anu, Paul Ribery. Ribery. Ini sambelnya, guys. Kita masukkan. Kita cobain dulu. Eh, enggak boleh. Ya, satu, dua, kayaknya sambelnya enak ini, sayang. Dah. Jadi empat alemannya. Mantap ini, guys, sambelnya. Kita aduk dulu ya. Keren. Ini jadi mie setan, ini bukan mie ayam. Mie ayam setan. Nah, ini ya. Pedes juga. Tak lupa kita tambahin ini ya, kecap. Saus sedikit, karena aku gak terlalu suka saus ya. Otaknya jadi? Di, mami mau tak? Kuah ya, adem ini sini, guys. Kita cobain kuahnya, kalau sudah dikasih sambel, guys. Sambelnya hampir habis, lihat nih, sayang. Setengah. Mantap. Enak. Punya aku. Kita cobain mie-nya dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mari makan. Ini. Yes. Makasih, senang sekali. Apa? Telur. Iya. Ambil lagi. Tambah telur ini, guys. Mantap. Mantap, guys. Jadi sambelnya lumayan terasa. Enak telurnya ya. Kerupuk sayang. Saya satu.
3 yang satu udah ada pak. Nah ini ya, akhirnya habis juga. Istri masih banyak ayamnya. Wah, gimana sayang? Manyus? Mungkin ini nantinya langganan. Langganan. Soalnya selain enak murah meriah yo. Ini baru pertama juga guys. Mantap guys pokoknya. Nih sambelnya tinggal dikit. Oke ya, terima kasih yang sudah menonton. Semoga buat kalian yang gak nafsu makan bisa menambah nafsu makan ketika lihat video ini guys ya. Ini sangat cocok sekali untuk musim hujan. Wah, belakang masih ngantri dari tadi guys. Nambah-nambah terus pelanggannya. Mantap pokoknya.